Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Militer Suriah mengencarkan serangan ke daerah pinggiran Damaskus yang dikuasai pemberontak. Sebagian pemberontak mengatakan ini mengancam keberlangsungan gencatan senjata. Dalam pertemuan dengan Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, Wapres Amerika Mike Pence kembali menekankan komitmen negaranya terhadap fakta tersebut, meski ia mendesak negara-negara anggota menepati target 2% anggaran negara untuk pertahanan. 300 lebih migran asal Afrika memanjat pembatas antara wilayah Maroko dan kota Ceuta yang masuk wilayah Spanyol. Ini adalah penyeberangan kedua ke Ceuta dalam seminggu ini. Upaya menahan pemimpin sekte kuil Dhammakaya di Thailand memicu bentrok antara biksu dan polisi. Polisi berniat menahan pemimpin kuil Pradhamajaya atas tuduhan pencucian uang.